menjamu Sriwijaya FC pada lanjutan pertandingan Grup A Jenderal Sudirman Cup Indonesia Championship Torabika 2015, Arema Malang tidak diperkuat sejumlah pemain pilarnya. M. Kamri, Purwakayudi, Dendi Santoso, dan Igede Sukadana harus absen karena cedera pada pertandingan terakhir melawan Persipasi Bandung Raya. Tapi kehilangan Kisan Gonzalez yang izin karena ada keperluan keluarga menjadi tantangan paling besar bagi pelatih Joko Susilo. Absennya Eloko yang sudah menyumbang 2 gol bagi Arema di Jenderal Sudirman Cup membuat Samso Arif kemungkinan besar ditempatkan menjadi penyerang tengah, ditopang Sunarto dan Esteban Vizcara. Penempatan Samso sebagai target man membuat pola serangan Arema menjadi lebih banyak mengandalkan umpan 1-2 kombinasi dibanding umpan silang. Selain kelima pemain tersebut, bek Arema Kronus Kiko Insa juga mengalami cedera ringan. Namun pemain asal Spanyol ini siap bisa diturunkan melawan Sriwijaya. Sementara bagi pelatih Sriwijaya FC Beni Dolo, produktivitas gol masih menjadi kendala. Lini serang Laskar Wong Kito selalu kesulitan merancang gol di sepertiga lapangan akhir. Padahal Ferdian Sinaga dan Osa Saad sudah disuntikan sebagai tambahan tenaga di sektor penyerangan. Peran gelandang Italia Rafael Simon Quintieri yang diharapkan memberikan kreativitas di lini tengah pun masih belum terasa. Pada pertandingan kontra Persegas Gresik, Simon bahkan ditarik keluar di menit 34 dan digantikan Patrice Wanggai. Bila permasalahan produktivitas di depan gawang tak bisa diatasi Bendol, Sriwijaya akan kesulitan bersaing dengan tuan rumah Singoedan malam nanti. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.